Bahan yang diperlukan sebagai berikut: 250 gram terigu protein tinggi, 50 gram gula pasir, 1 butir telur, 120 ml susu full cream dingin, 1 sendok makan susu bubuk, 6 gram ragi instan, 1/8 sendok teh garam, dan 25 gram mentega tawar. Ke dalam mangkok masukkan terigu, gula, ragi instan, dan susu bubuk. Aduk sampai tercampur rata. Masukkan telur yang sudah dikocok lepas dan susu full cream. Aduk sampai tercampur rata. Masukkan mentega dan garam, uleni sampai kalis dan elastis. Setelah kalis dan elastis, bulatkan adonan. Istirahatkan adonan selama 1 jam di dalam mangkok yang sudah dioles dengan minyak. Satu jam kemudian adonan sudah mengembang. Kempeskan dan bagi menjadi 14 bagian. Bulatkan tiap potongan. Ambil bulatan pertama yang kita bikin, gulung bentuk oval, kempeskan, beri stik es krim di bagian tengah, kemudian tutup kembali. Lakukan proses yang sama sampai semua bulatan habis. Setelah semuanya dibentuk, tutup dengan kain, istirahatkan selama 30 menit. 30 menit kemudian, goreng donat di dalam minyak panas dan api kecil sampai kuning keemasan. Setelah donat dingin, beri topping buttercream dan meses coklat. Donat paha ayam siap untuk disajikan. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di lain kesempatan.